Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di De Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, sudah subscribe, dan sudah nge-like. Buat teman-teman yang belum nge-like, bantu saya untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Buat teman-teman, kebetulan kita lagi ada di Budi Prima Mobilindo. Mobilnya bagus-bagus, harganya mungkin bisa merekomendasi buat teman-teman. Dari harga yang 40 jutaan sampai yang 300-an, banyak pilihan. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan budget dan kepentingan teman-teman. Dan kita ditemani sama Yola sebagai pengelolanya. Sini Yola. Kita ditemani sama Mbak Yola yang cantik. Bajunya pink-pink nih. Wow, jilbabnya pink, bajunya pink, kos kakinya pink. Nah, Yola, gimana ya kabarnya, baik? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Nah, Yola, kita mau update stok ya. Ya. Yola ini sebagai pengelola di Prima Mobilindo. Teman-teman, insya Allah harganya bagus-bagus nih. Mobilnya pun bagus-bagus, berkualitas, dan merekomendasi. Karena di showroom ini menyediakan garansi mesin yang sangat relevan. Karena satu tahun. Senilai 25 jutaan. Nah, itu teman-teman sangat relevan dan sangat bagus ya buat kita sebagai pelaku konsumen. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran buat teman-teman. Oke, Yola, kita mulai. Ya. Ini mobil apa nih, Yol? Kalia G manual. Manual. Tahun berapa, Yol? 2020. Nah, ini teman-teman berplat genap, alamat SNK daerah Tangerang Kota, pajaknya di bulan Februari. Kilometernya berapa? Ini 15.000. 15.000 asli. Asli. Wow, 15.000 ya. Iya. Atas nama perorangan ya, Yol, ya. Atas nama perorangan. Mobilnya bagus banget, Yol. Asli. Tahun 2020. Kalia G 2020. Atas nama perorangan ya, teman-teman. Mobilnya bagus banget, masih orisinil. Kilometernya pun masih sangat antik. 15.000 loh, teman-teman. Harganya berapa, Yol? OTR cash kita buka 133 nego. 133 masih bisa nego. Nego sedang apa nego gede nih? Nego sampai jadi ya sama Yola. Nah, sebelumnya teman-teman penasaran nomor teleponnya Yola berapa sih? Yola, tolong disebutkan nomor telepon Yola. Nomor telepon saya 0857 baik. 1173 baik. 1868. Ya. Teman-teman yang mau kepo sama Yola tentang stok-stok mobil beserta harga-harganya bisa langsung japri ke nomor telepon beliau ya. Iya. Dan nomor telepon itu tersambung dengan WhatsApp ya. Siap. Ya. Pokoknya Yola janji akan fast respon buat teman-teman yang membutuhkan kendaraan. Ya. Ini kan harga OTR 133, Yol. Masih bisa nego ya. Pokoknya nego sampai jadi. Dan untuk teman-teman yang mau kredit, ada fasilitas yang DP ringan nggak, Re? DP minim kita 10 juta. 10 juta bisa? Bisa. Angsurannya berapa, Yol? Angsurannya 3954. 3954 selama? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun ya, teman-teman. Untuk 5 tahun ada? 5 tahunnya ada, nanti kita hitungkan. Oke, langsung japri Yola. Estimasi paling sekitar 35-an ya, kurang lebih ya. 34 sampai 35-an estimasi. Itu pun bervarian tergantung leasing ya. Oke, Yola, kita langsung ke mobil Baleno. Nah, ini Suzuki Baleno warna silver tahun berapa, Yol? Tahun 97. Masih garing loh, teman-teman. Masih ori ya? Full ori nih. Cat-catnya semua ori, iya, belum pernah dicat. Belum. Oh, luar biasa, subhanallah. Nah, ini berplat ganjil ya, teman-teman, untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota juga ya. Dan pajaknya hidup apa panjang nih, Yol? Bulan 11 November. Pajak terima hidup ya. Terima panjang loh, teman-teman. Atas nama perorangan ya, Yol, ya. Atas nama perorangan. Kilometernya berapa, Yol? Kira-kira. Ini Suzuki Baleno, siapa yang enggak sangka kilometernya masih asli ya, 90.000. Iya. Manual book-nya ada, service record ya berarti ya. Wow, tuh teman-teman. Mobilnya benar-benar gres banget nih, tahun 97 ya. Mobilnya masih bagus banget, kaca-kacanya juga masih sangat ori dan masih sangat bersih.
dan paling ada sepretan di bumper aja ya, tapi masih sangat relevan loh teman-teman. Untuk body-bodinya saya pastikan masih ori ya, full ori. Ini harganya berapa, Yol? 55 juta. 55 juta. Hmm. Masih bisa nego. Nego. Nah, Yola, kira-kira ada buat teman-teman nih dikasih harga berapa nih biar supaya teman-teman bisa langsung merapat ke Yola. 55 kita kasih diskon 10 juta ya. 10 juta, Yol. 10 juta. Bener, 10 ya. Juta. Jadi 45 nih. Iya. Nah, tuh teman-teman, harganya masih sangat relevan, masih sangat murah, worth it untuk ukuran dan kondisi mobil yang sangat bagus. Karena apa? Kilometernya baru 90.000, teman-teman. Asli. Asli ya. Manual book lengkap semua. Pokoknya bagus, mobilnya kece. Teman-teman pasti naksir deh kalau ngeliat mobilnya karena auranya keluar. Oke, Yola, selanjutnya mobil apa lagi, Yol? Mobil itu tuh, Yol. Luxio. Luxio. Nah, teman-teman, kita ada mobil Luxio tahun 2000. Luxio 2011. 2011. Teman-teman, ada Luxio tipe D tahun 2011. Bertransmisi manual, warna silver. Untuk alamat SNK-nya daerah Depok ya. Plat nomornya berplat ganjil. Pajaknya di bulan Januari 2023, teman-teman. Atas nama perorangan ya, Yol ya? Betul. Ya, ini mobilnya masih sangat bagus. Ini cocok nih buat untuk mobil usaha. Travel atau usaha. Mobilnya masih bagus ya, Yol ya. Enggak bakas banjir, enggak bakas nabrak ya. Dijamin, Pak. Benar. Karena mobil ginian mobil kita operasional. Garansi mesin selama setahun ya. Garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Tahun 2011. Wow. Bagus banget mobilnya. Sangat recommended loh teman-teman buat ukuran kondisi. Harganya berapa, Yol? Harganya untuk cash kita buka 105. Harga cash 105 masih bisa nego dong. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, kira-kira Yol dikasih harga terbaik nggak, Yol? Kira-kira Yol. Apanya nih? Untuk harga cashnya. Pokoknya japri aja Yola ya. Japri saya langsung aja, nah. Pak. Harganya 105 masih bisa nego ya. Masih bisa nego, pokoknya Pak. Nego banget ya. Nego banget. Nego banget. Nil. Buat kredit berapa, Yol? Untuk kredit DP 10 juta, angsurannya 2995. 2995 selama 4 tahun. Yeah. Berarti kalau 5 tahunan sekitar 25-an nih kurang lebih ya. Iya. Yeah. Estimasi ya teman-teman, kurang lebih DP 10 juta, angsuran 25-an untuk 5 tahun. Untuk 4 tahunnya sekitar 29-an kurang lebih ya, Yol. Untuk harga dan paket kreditnya japri sama beliau, udah dikasih murah, kondisinya bagus-bagus. Oke, Yola, apalagi nih, Yol, kira-kira, Yol? Kita punya... Nah, Yola, ini ya. Ada CR-V, tahun berapa? 2013. 2013? Wih, ya. Plat nomornya bagus loh, B8898. Bagus, pajaknya di bulan 7, 2000... berplat genap ya. Ini terima panjang. Terima panjang, pokoknya teman-teman terima panjang untuk... alamat SNK daerah Jakarta Barat ya. Iya, betul. Kilometernya berapa, Yol? Kilometer 82.000. Ini yang 24 apa 24. Yang 24? Kilometernya 82.000. 82.000 atas perorangan ya. Wow, ini teman-teman tahun 2013. 13 yang 2.4 kilometernya masih cukup rendah sekitar 82.000-an. Service record ya. Record. Ada buku servisnya ya, juga ya. Sama kunci cadangan juga tersedia ya, Yol. Kunci 2. Kunci 2. Harganya berapa, Yol? Kita buka 230 nego. 230 nego. Masih bisa nego ya. Masih nego bisa keras nego ya. Keras, ya. Nah, tuh teman-teman 230 masih bisa nego untuk DP-nya, Yol. Paket kreditnya. Paket kredit di sini kita buka 30. Kita DP 30. Kasih diskon 10 juta masih bisa. Masih bisa. Bisa. Berarti sekitar 20 juta. Mm-hmm. Wow, tuh teman-teman CRP DP 20 juta tahun 2013. Angsurannya berapa, Yol? Angsurannya 6.700. 6,7 selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Berarti 5 tahunnya tinggal 6 jutaan. 6 juta setengah kurang lebih ya. Kurang lebih sih. 6.4-an atau 6.3 lah kurang lebih estimasi. Teman-teman yang cari Avanza G, nah ini ada barangnya, Yol ya. Bertransmisi manual, warna silver, atas nama perorangan, di mana pajaknya di bulan? Bulan 11 November, atas nama perorangan. Kilometer berapa, Yol?
Kilometernya 99.000. 99.000 kurang lebih ya. Kurang lebih masih segitu. Ongoing ya, karena yeah. Mobilnya masih bagus banget, masih suka dipakai sama teman-teman Yola. Untuk alamat SNK daerah Bekasi ya, teman-teman. 2014. 2014. Berapa harganya, Yol? Kita buka 125. 125. 125 nego. 125 masih bisa nego. Nah, 125 masih bisa nego, Avanza G 2014 bertransmisi manual. Kilometernya baru 99 ribuan kurang lebih. Iya. Nah, Yol. Paket kreditnya berapa, Yol? Paket kredit kita di sini 20 juta. DP 20 juta. DP 20 juta, diskon 5 juta. Diskon 5 juta, berarti DP 15 nih. Iya. Angsurannya 3.684. 3,6 tahun. 3,6an selama 4 tahun ya. Untuk yang 5 tahunnya sekitar 3,3an kurang lebih. Kurang lebih segitu. Betul. Ya, teman-teman. Insya Allah yang di review sama kita bisa merekomendasi, bisa mereferensi buat teman-teman yang membutuhkan kendaraan. Karena mobilnya masih sangat bagus-bagus dan harganya pun masih masuk, masih cukup murah-murah ya teman-teman. Yola, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Kalau untuk pilihan masih banyak ya Yola sebenarnya ya? Iya, masih banyak semua waktunya. Masih banyak. Nah, teman-teman yang mau nanya langsung ke Yola bisa. Mau nanya mobil apa aja yang tersedia di stok Prima Mobilindo, pokoknya teman-teman langsung ke sini nanya ke Yola. Langsung gratis aja. Ya, berikut tadi yang telah kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari The Rosa Auto, Yola dari Prima Mobilindo. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses The Rosa.